Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Seza YouTube channel. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Amin ya. Dan kali ini gue akan membahas nih mengenai fakta-fakta menarik dari Abena Api ya, wanita Amerika Serikat pemenang Miss Grand International 2020. Seperti apa lengkapnya? Gue akan menceritakannya lebih detail lagi. Apia nih terpilih sebagai pemenang Miss Grand International 2020 dalam malam final yang digelar Sabtu 27 Maret 2021 di Bangkok, Thailand ya. Dan Abena sendiri nih geng merupakan Miss Grand USA pertama dan juga seorang warga negara Ghana. Abena Apiani mengalahkan 4 finalis yang melaju ke babak top 5 Miss Grand International 2020 ya. Mereka adalah wakil dari Filipina, Guatemala, Brazil, dan juga Indonesia. Final nih Miss Grand International 2020, wakil Indonesia yakni Aura Karisma ya geng meraih gelar juara runner up 3, sedangkan yang menjadi runner up 1 nih adalah perwakilan Miss Grand Philippines yakni Samantha Bernando dan runner up 2 Miss Grand Guatemala Ivana Batskeller. Abena Apiani bagi para pageant lovers ya geng bukan wajah yang baru ya. Sosoknya sendiri nih dikenal juga sudah melalang melintang juga di dunia kontes kecantikan sebelum akhirnya kini menjadi Miss Grand International. Abena Apia memiliki nama lengkap Evelyn Abena Apia. Abena nih terpilih sebagai Miss Grand United States 2020 pada 9 Juli 2020. Saat terpilih ya, nggak ada upacara penobatan nih geng untuknya karena situasi pandemi corona yang melanda di seluruh dunia. Apiani yang berusia 27 tahun sempat jadi kontroversi juga geng ketika terpilih sebagai Miss Grand United States 2020. Penyebabnya nih dia sebelumnya dikenal sebagai warga negara Ghana ya. Bahkan nih dia beberapa kali mewakili Ghana di kontes kecantikan dunia. Nah, dalam unggahan Instagram miliknya ya, @abenaakuaba, pemenang Miss Grand International 2020 tersebut menjelaskan nih dia memiliki dua kewarganegaraan ternyata ya. Dia seorang warga negara Ghana, juga Amerika. Aku lahir di Ghana nih katanya dan pindah ke Amerika Serikat saat usiaku 2 tahun. Nah, pada tahun 2014 nih aku memutuskan Amerika Serikat sebagai rumah tinggalku. Itulah yang kemudian membuatku menjadi warga negara Amerika katanya. Abena Apia merupakan Miss Grand United States pertama nih geng yang memiliki kewarganegaraan ganda ya. Dan ia juga menuliskan nih di akun Instagram miliknya @abenakuaba, aku adalah Miss Grand USA Amerika Ghana pertama katanya. Miss Grand International 2020 Abena Apia nih geng dikenal sebagai pageant fighters loh oleh para pageant lovers atau sebutan untuk pecinta kontes kecantikan ya. Penyebabnya sendiri nih Abena sudah malang melintang di dunia kontes kecantikan. Abena Apia nih geng ternyata pernah mewakili Ghana di ajang Miss Earth 2019 dan berhasil nih mencapai babak top 20 loh. Dan dia nih juga mewakili Ghana di ajang Miss Universe 2014 dan pernah juga nih mengikuti ajang Miss World Amerika 2017 hingga masuk top 16. Wanita dengan tingginya 172 cm nih geng menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah menengah di Amerika Serikat loh keren ya. Dan ia kemudian menempuh pendidikan universitas jurusan fashion di Universitas Radford Ghana. Dan Abena Apia sendiri nih geng juga meraih gelar sarjana ilmu komunikasi dan ekonomi dari State University of New York. Keren ya. Abena Apia dikenal multi talenta loh geng. Selain nih hobi ikut kontes kecantikan ya, tapi Abena juga merupakan seorang aktris dan dia nih sudah membintangi beberapa serial televisi Amerika Afrika dan juga beberapa iklan di televisi. Pemenang Miss Grand International 2020 Abena Apia ya juga sudah terjun ke dunia modeling nih sejak usia 3 tahun geng dan menemukan bakatnya nih dalam dunia musik di usia 9 tahun.
wanita yang piawai juga nih bermain gitar dan juga klarinet, sudah pernah merilis 5 single lagu dan juga album musik pertamanya pada tahun 2015. Dia sedikit bahasan nih mengenai fakta-fakta menarik dari Abena Apia, ya, wanita Amerika Serikat pemenang Miss Grand International 2020. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe ya. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.